Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm.

Mas Wajar. Ya, Pak. Ini saya lihat yang presensinya saya share aja ya. Oke, Pak. Eh, yang tanda merah itu yang tidak presensi. Atau tidak hadir. Sudah konfirmasi nggak? Misalkan sudah hadir tapi ternyata belum kerekap. Ada yang seperti itu nggak rekan-rekan. Silahkan bisa dicek. Uh, ada, Pak. Uh, saya ada satu pertemuan atau dua pertemuan yang hmm. hadir, tapi enggak sempat pakai barcode. Oh, itu, Mas. Kalau kasusnya seperti itu gimana, Mas? Sakina, Coba saya cek. Anda nomor... Ya, ini... Oh, ini ya. Yang dua merah ini ya, Mbak? Ya, Hadir, Pada... tapi enggak sempat barcode. Oh, Oke, okay, nanti dikonfirmasi ke admin dahulu ya. Muhammad Mibul Ulum Gimana mas, mas Muhib? Ini absen ya Pak? Enggak, ini cross-check. Barangkali ada yang sudah eh, datang tapi presensinya kurang misalkan. Oh iya, baik Pak. Mas Mufid, Mufid ya? Muhib. Oh, Muhid. -mu Oke. Okay. Mas Muhid, kok enggak ada? itu. Oh aman, kalau Mas Muhita aman datang terus. <laughs> Oke pertahankan ya Mas. Apakah kita mulai saja rekan-rekan? boleh pak. Oke okay, kita mulai pelan-pelan ya Mbak Aro. Mbak Aro kayaknya presensinya aman nggak nih? Aro, oke okay, sip. Aman pak. Oke. Okay, oke okay, yang merah-merah sudahlah kita abaikan aja kalau yang sudah merah semua ini kan berarti nggak pernah hadir. Intinya untuk sertifikasi nanti gratis ya. Anda tidak perlu bayar sendiri. Yang menginginkan tapi pelatih yang mengikuti pelatihan nggak tuntas artinya banyak bolongnya berarti itu silahkan bayar sendiri nanti kalau mau ikut pelatih apa kalau mau ikut sertifikasi seperti itu jadi makanya dari kami saya termasuk Mas Wajar sangat menghimbau upayakan ikut live session tinggal tu tujuh lagi ya delapan dengan ini pastikan Ikut supaya Anda dapat beasiswa untuk mengikuti sertifikasinya, seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Hari ini kita coba software pengenalan software ini, ya. Photoshop. Kita coba. Saya tidak meragukan keahlian rekan-rekan semua karena saya yakin rekan-rekan sudah -rekan jago semua ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang materinya kurang atau materinya kurang advance. Ya, memang karena ini kan materinya berbasis standar nasional, kita masih junior. Kalau yang senior, desain grafis nanti beda lagi. Jadi, juniornya seperti ini. Oke, okay? untuk Photoshop biasanya kalau kita mengawali software berbasis bitmap, kita biasanya kenalan dengan Selection Tool dahulu. Jadi, hari ini kita coba, latihan Selection Tool, kita coba menyeleksi beberapa. Mulai kalau bisa, nanti kita coba Selection Product seperti itu. Nah, karena rekan-rekan udah ahli nih, nanti saya tolong dibantu. Barangkali saya ada yang lupa melakukan. Oh, pak, ada cara yang lebih cepat, boleh sharing juga. Oke? Okay? Tapi marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan sore hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa, saya persilakan. Oke, langsung kita mulai. Berarti untuk bahan latihannya nanti kalau rekan-rekan mau mencoba, saya mau nanya, kalau sore malah banyak yang bisa nggak sih rata-rata yang hadir sekarang? Boleh jawabannya? Kalau saya bisa, Pak. Oke, rata-rata bisa berarti ya? Bisa. Yang lain? Oke begini sebenarnya kita kan tinggal delapan kali pertemuan. Nah, delapan ini kan pertemuan ketujuh, delapan. Nah, kalau memang rekan-rekan sibuk semua, kalau misalkan rata-rata bisanya sore nggak apa-apa, malah sore malah enak. Oke. Okay. Nah, target kita selesai tinggal sampai tanggal 29. Nah, planning saya kita pertemuan 8 sekarang besok pertemuan 9. Nah, pertemuan sebenarnya pertemuan 11, 12, 13, 14, 15 itu tinggal project saja. Cukup Anda mengerjakan kemudian tinggal mempresentasikan karyanya kita saya review yang kurang apa yang kurang apa seperti itu. Saya punya rencana apa perlu saya infokan untuk tugas 11 sampai 15 supaya Anda mulai nyicil hari ini jadi besok tinggal presentasi aja atau bagaimana? Atau mau tetap nunggu biar menjadi rahasia tugas pertemuan 12 13. Bagaimana rekan-rekan? Boleh komentarnya. saja, Pak. Ya, Jangan dulu kasih tahu, Pak. Kenapa? Jangan dulu kasih Jangan tahu. Kasih tahu, Pak. Oke, okay. biar rahasia. Biar ya. mikir banyak, Pak. Ba. Oh. Okay. Oh gitu ya, malah kebalikannya ya. Oh ya, okelah. Enggak khawatirnya kalau dari yang beberapa, itu ketika pengumpulan tanggal 11 misalkan, itu yang bisa presentasi berapa. Tapi enggak apa-apa. Oke. Oh. Oke, okay. okay. nanti saya coba lihat jawabannya. Yang berkomentar berapa. Sebenarnya tugas-tugasnya sama-sama aja sih. Intinya, logo, poster, infografik kayak gitu aja. Oke, nah sekarang kita coba latihan yang pertama. Ah. Untuk mungkin selection ya, kalau selection misalkan saya ambil seperti ini, saya ganti dulu. Oke, okay. buat baru. Nah, misalkan seperti ini saya ambil dari sini saja. Untuk mengambil gambar cukup file open atau tinggal digeser seperti biasa ya. Nah, di sini untuk beberapa tool selection-nya. Kita bisa menyeleksi menggunakan beberapa selection tool. <tuh> untuk salah satunya, <tuh> seperti ini misalkan. Hari ini adakah yang bisa men-share virtual cam yang menemani saya praktek biar nggak sendirian? Kalau ada nanti saya share latihannya di sini ya. Sebenarnya saya ambil bahannya nggak terlalu banyak. Saya ambilkan dahulu ini. Oke. Okay. Oh ini kemarin yang sudah mengumpulkan. Berarti hari ini saya buatkan pertemuan 8 latihan. Untuk bahannya ini aja. Kalau mau mencoba. Nah, untuk yang pertama. Nah, yang pertama di sini kita akan coba menyeleksi tiga objek ini ya. Ada kotak, ada kotak juga, dan ada kotak gradasi. Nah, ini frame ya. Nah, untuk yang pertama bisa menggunakan rectangle mark tool. Nah, caranya cukup mudah seperti klik tahan, kemudian di drag sesuai dengan ukuran. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya, untuk bagian tengahnya kita besarkan dulu untuk mempermudah. Nah, di sini saya menekan shift untuk mengurangi selection. Tandanya berubah jadi min ya. Kemudian kalau tanda plus berarti menambah selection. Nah, ini posisinya berarti saya tekan shift menambah seleksi. Oh, salah. Berarti saya harus menekan ALT min jadi ini mengurangi selection. Oke, okay. seperti ini. Nah, bagaimana kalau sudah berhasil atau ini ada yang kurang pas, bisa kita kalau ini kita tambah atau kurangi. Nah, kita kurangi ya. Nah, ini kita kurangi. Kemudian ini juga kita kurangi tekan ALT. Yang bawah juga kita kurangi seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan ini bisa layer via copy juga bisa. Misalkan seperti ini. Ini nanti akan tampil seperti ini. nih ya. Atau bisa juga ini kita misalkan kita mau nyeleksi ini aja, kita bisa potong langsung pakai ini. Crop tool. Kita paskan kemudian kita paskan di sini. Caranya banyak, beda-beda. Tinggal nanti pilih yang paling cepat, tinggal enter. Kemudian tinggal file, save as PNG misalkan. Misalkan saya ketik hasil. Hasil misalkan buat footage. Atau buat bahan. PNG mana ya save atau kita export file export quick export PNG misalkan di sini kotak nah nanti hasilnya jadi seperti ini hasilnya seperti ini ya kotak kotak kosong seperti ini. Ini hasil seleksinya. Oke, kelihatan masih kurang rapi sedikit ya, nggak masalah. Ini hanya untuk cocok seleksi saja dulu. Kemudian ini bisa di close. Ini kalau ya, tadi saya pilih layer via copy, jadi terbentuk file baru. Oke, nah selanjutnya saya ambil lagi misalkan mau nyeleksi yang bagian tengah, berarti sama dengan <tongan> Rectangular marko Tool, misalkan ini. Oke. Okay. Nah, ini kelebihan kita bisa kurangi lagi dengan tekan ALT. Oke. Okay. Bisa langsung layar via copy juga boleh. Kemudian yang ini juga boleh langsung seperti ini, layar via copy. tahu bisa ini langsung digeser sebenarnya juga bisa cannot move selection because seleksinya di background pak coba oke okay. klik background sini ya ini layer klik tadi kenapa nggak bisa karena tadi sudah dia mengingatkan terima kasih karena yang saya geser itu kosong ya jadi yang tadi saya geser seleksi ini kosong, jadi nggak ada yang bisa di layer via copy. Terima kasih Mas. Oke. Ntar loading nih. Klik ini dulu, klik kanan layer via copy. Terima kasih Mas. Oke, jadi seperti ini. Kalau mau dibuat seperti tadi bisa. Berarti yang ini tinggal saya paskan. Oke, okay, kita sesuaikan. Tinggal export quick SPNC. Kotak 2 Oke, okay, ini historinya saya kembalikan ke, ke awal atau ke yang tadi. Ininya saya kembalikan. Saya seleksi yang ini. Ini saya ubah, geser ke sini. Oke, kemudian saya export ke PNG lagi, kotak ketiga. Nah, ini sudah, kemudian kita coba latihan selanjutnya. Berarti nyeleksi misalkan botol parfum. Nah, untuk yang ini, Rekan-rekan di sini sudah mencoba Photoshop yang paling baru yang support AI-nya. Ada yang sudah pernah nyoba, Mas Muhib? Bapak, itu membayar enggak Pak, atau gratis? Nah, saya belum tahu. Saya pernah lihat sih di Tara Art Network, nah kurang tahu itu bayar atau gratisnya. Jadi kita nggak perlu nyeleksi macam-macam, tinggal seleksi bagian belakangnya otomatis ganti background, tinggal ngetik saja. kalian yang ini pakai UV, Pak? Apanya? Apanya, Magic One, Mas? Magic wand tool itu nyeleksi backgroundnya. Oke, okay, ya. Terima kasih pakai W. Nah, ini. Kalau tadi kan menggunakan rectangle ya. Nah, sekarang dari mas muhid boleh menggunakan W. Magic Wand tool. Tapi lebih cepat mana, Mas? Object selection tool atau Magic Wand tool? Atau Magic Wand tool kita perbedaan warna kontrasnya tinggal satu kali klik. Nah, nanti menyisakan ini, Mas. Kalau object selection tool bedanya apa? Kita coba cek Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Misalkan ini saya seleksi ini. Object selection tool terbentuk atau tidak? Kita coba lihat. Agak loading nih. Nah, ini menggunakan object selection tool kalau nggak salah fitur di Photoshop kayak kemarin ngecek di lab itu ada yang menggunakan Photoshop 2023. Oh katanya yang ori, ya memang yang ori dan bayar beneran itu fitur AI-nya bisa. Saya li kemarin ngecek di lab ada yang sudah tersinsal Photoshop 2023 dan itu ternyata berat banget. Lumayan terasa lah. Nah, ini ya untuk menyeleksi objek selection tool. Ini sih. Nah, untuk sisa-sisanya bisa kita tambahkan. Berarti apakah kita coba dengan ini? Bisa enggak? Oh, harus nyeleksi ini kayaknya. Oh, bisa. Nah, kayak yang kurang rapi seperti ini tinggal dirapikan. Nah, yang seperti ini, oh, keliru berarti saya tambah seleksi. Oh, control set. Sebenarnya, hmm. untuk merapikan ini boleh banyak cara, ya. Misalkan, kalau yang udah kelihatan garis-garis seperti ini, kalau saya biasanya langsung aja main seperti ini, pakai polygonal. Ini kan udah jelas lurus. Baratnya misalkan. Jadi rekan-rekan tergantung biasanya pakai apa ya. Klik, klik lepas, klik lepas. Nah untuk yang seperti ini, ini kan malah masuk ke dalam bisa di rapikan lagi misalkan berarti tambah selection. Nah. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kasusnya berbeda-beda. Nih saya tambah seleksinya, arahkan ke sini. Oke. Okay. Kalau masih kurang, ini masih kurang rapi lagi, kita bisa ulangi. Misalkan ini pada pakai magic. Jadi tadi bisa menggunakan magic wand ataupun object selection tool atau gabungan. Terserah yang paling rapi yang mana. Okay. ternyata kalau kita zoom lagi lebih detail ini masih kurang rapi oke okay. Oh, ternyata keliru. Ternyata pakai ALT. Yang sebelah sini juga. Mungkin ini kalau pakai Photoshop 2003 yang sudah ada AI-nya, sudah tinggal ketik, sudah langsung bersih semua ya. nggak perlu detail seperti ini. Oh, keliru lagi nih. Tekan ALT, bukan shift. Oke. Okay. Yang ini Oke, okay. bentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali seperti ini. Wah, oh. anggaplah ibaratnya kalau misalkan sudah rapi seperti ini, banyak cara ya. Misalkan ini sudah terseleksi, background-nya mau dihilangkan atau layer via copy, banyak ya, bebas. Misalkan layer via copy lagi, ini saya nonaktifkan, ini saya kecilkan dikit lagi. Oke. Okay. Misalkan sudah seperti biasa enter kita export ke PNG lagi. Misalkan botol parfum seperti ini. Nah, kalau sudah selanjutnya kalau misalkan menyeleksi orang. Kebetulan di sini yang kita seleksi adalah ini ya. Seharusnya cukup mudah, kita bisa gunakan macam-macam langkahnya. Kalau tadi saya baru menunjukkan rectangular, ellipse juga sama, hampir sama sebenarnya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan magnetic lasso tool juga bisa. Cara penggunaannya sama. Nah, ini klik, lepas, tapi lepasnya jangan jauh-jauh seperti ini. Nah, kalau lepasnya jauh seperti ini kan rusak. Jangan khawatir, tinggal klik dua kali saja. Nah, atau kontrol D untuk menghilangkan seleksi. Saya ulangi, klik, geser. Nah, ketika mau berpindah kan ini, arahnya berbeda karena titik kontrasnya berbeda. Kita bisa klik ketika mau berpindah. Seperti ini. Ketika kita mau menurunkan, kita bisa tekan spasi untuk menggesernya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ketika ada lekukan, kita tekan klik. Oke. Okay. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi, kemudian geser terus. Ketika mau berpindah, klik lagi, saya geser lagi. Nah, ketika mau berpindah, klik lagi. Klik, saya geser lagi. Misalkan saya arahkan ke sini. Kemudian saya geser, saya arahkan ke sini lagi. Saya geser, kembali ke titik awal. <tuh> Seperti ini, nah ini misalkan kurang rapi, kita bisa tambahkan rectangular, berarti kita pakai ini. Nah, salah kebalik, berarti tekan shift. Tadi saya menekan ALT. Oke. nah ini kan kalau bagian bawah kurang rapi, nah kita bisa tambahkan rectangular juga supaya benar-benar rapi. Oh, keliru lagi, pakai alt. Nih. Nah, untuk menghaluskan. Nah, ini kan sudah orangnya. Kalau misalkan kita mau melakukan di sini, kita bisa klik ubah background menjadi layer, bisa klik dua kali, klik-klik menjadi layer nol. Kalau sudah layer nol, kita bisa select inverse, jadi membalikkan seleksi orang menjadi background belakangnya. Background belakangnya bisa kita delete seperti ini. Nah, misalkan ini belum bersih kita bisa tambahkan select fitter itu juga bisa select fitter nih fitter kita tambahkan mana ini opsinya ketutup Oh, tadi pilihnya clear. Saya ulangi. Bentar, muncul di tempat lain ternyata ininya. Iya. Misalkan tiga. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini kalau misalkan saya delete. control D. Nanti jadi lebih menghaluskan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita ganti background, misalkan nih, saya ambilkan background nih. Oh, ternyata tadi ada yang kepotong, ini masih kurang rapi. Kita bisa edit dahulu bagian yang seperti ini. Kita seleksi ulang. Nah, Ctrl Z, ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita delete. Nah, background-nya bisa kita ganti nih. Background-nya tinggal kita ambilkan misalkan background yang lain. Misalkan di letakkan di belakang. Oke, okay. nah di sini kan misalkan masih belum rapi, nanti banyak caranya masih bisa dieditkan lagi. Nah misalkan ini saya ganti. Nah, untuk yang ini masih kita bisa haluskan lagi. Nah, kalau rekan-rekan biasanya menggunakan apa untuk menghaluskan seperti ini? Nah, biasanya kalau saya karena biasanya kadang manual, bisa saya gunakan eraser tool. Saya aktifkan dulu layarnya, kemudian saya atur ukuran berasnya bisa kita haluskan. Bisa kita haluskan lagi juga bisa. seperti ini misalkan. Jadi menyenggah harus menyentuh persis. Yang penting ini nggak kelihatan antar perbedaannya sebenarnya. Bisa seperti ini. Jadi sisa-sisa background-nya bisa kita bersihkan sekalian. Kalau rekan-rekan ada tip lain yang bisa lebih cepat, juga boleh di Nah. Misalkan ini saya langsung saja. Ini nggak harus sama persis, ini saya rapikan langsung dari sini. Eh, misalkan seperti ini, nah, yang penting bisa lebih menyatu. Ini saya besarkan dikit saja. Untuk membesarkan mengecilkannya oh maaf, untuk membesarkan mengecilkannya bisa huh, menggunakan kurung siku ya. Oke, okay, Mas. Contoh sederhananya, misalkan seperti ini. Kalau ininya dihilangkan, setidaknya seperti itu. Nah, kalau mau misalkan kita save seperti ini, seperti biasa tinggal export quick PNG. Oke. Okay. Itu kalau sudah kita coba bahan yang lain. Bahan yang lain kita coba lagi. Bahan yang lain mungkin seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bisa langsung tinggal pakai object selection tool juga bisa. Nah, di sini misalkan contoh menyeleksi itu ya buah jeruknya. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan menyeleksi seperti ini. Nah, sudah keambil semuanya object selection tool. Tinggal kalau ini sudah semuanya, tapi kan masih ada sisa-sisa yang seperti ini di bagian dalam. Nah, yang di bagian dalam bisa kita gunakan manual ataupun pakai magic wand. Berarti ini ditambah seleksi. Oh, balik kurangi seleksi, pakai tekan ALT. Silakan, Mas. Sebentar ya, ada. Oke, okay. nah rekan-rekan bisa mencoba, ya. Silakan, oke. Okay. Oke, untuk menambahkan seleksi berikutnya bisa ditambahkan di bagian bawah yang ini. Oke, saya geser dahulu di bagian yang ini. Kemudian tambahkan seleksi yang ini. Oke, like okay. misalkan seperti ini, tinggal langsung select inverse juga bisa. Select inverse, background-nya dihilangkan. Oke, okay. bentar, ini ada salah enter saya. Belum, belum dijadikan layer 0. Kalau belum dijadikan layer 0, kita delete akan seperti ini. Jadi saya kontrol Z, saya jadikan layer 0 dulu. Klik dua kali boleh. Oke, okay, kemudian tinggal di delete. Ctrl D, deselect, tinggal kita potong sesuai ukuran gambarnya. Kalau sudah, tinggal di export quick as PNG. misalkan jadi backgroundnya sudah hilang Oke, selanjutnya silahkan rekan-rekan coba dahulu ya. Saya break sebentar, lima menit. Oke, okay, selanjutnya kita coba mengimplementasikan ini aja ya, langsung misalkan membuat mock up di suatu produk gitu aja ya. Atau mungkin rekan-rekan pernah, saya kira untuk mencoba yang misalkan ini page tool pernah dicoba belum? Kalau page tool, ntar saya. Geser dahulu, nah misalkan yang ini menghilangkan jerawat. Nah, bisa pakai healing brush atau spot healing brush juga bisa, patch tool juga bisa. Nah, misalkan mau menghilangkan ini, cukup diseleksi saja, tinggal digeser ya. Kemudian ini seleksi, tinggal digeser, ini juga untuk menggesernya jangan ke bagian yang jauh. Cari bagian yang di dekatnya. Jadi nanti kasusnya mau membersihkan tapi bukan menambahkan noda. Misalkan contoh nih, ini kulitnya di sini dicari pilihnya ke sini. Malah jadi kayak panu nanti ya. Oke. Jadi untuk yang ini kita geser di sebelahnya saja. Seperti ini. Kalau yang tadi ini kelihatan jadi kayak panu bagian sini. Oke, okay. okay, kemudian untuk yang lain, misalkan yang ini, namanya adalah clone stem. Ini biasa saya gunakan juga kalau misalkan mau menghilangkan atau menduplikasi. Nah, di sini bisa pakai Clone Stamp juga bisa, misalkan menghilangkan watermark di sini. Kita bisa gunakan ini juga Clone Stamp, misalkan kita kecilkan. Ukurannya kita kecilkan. Contoh, misalkan mau menghilangkan huruf A. Kita ambil, tekan Alt. Nah, bisa kita hilangkan seperti ini. Mengambil warnanya, sampel warnanya, misalkan ini. Tekan ALT. Kita coba ulangi. Saya ambil, tekan ALT, ambil sampel warna di sini. Nah, letakkan di sini. Oke. Okay. Tapi ini opacity-nya harus dikurangi supaya nggak ikut hilang. Nah, Di sininya bisa dikecilkan lagi. Saya akan sebelah sini tekan ALT lagi, saya hilangkan ini. Kemudian yang ini saya tekan ALT lagi. Klik, nah ini klik, 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 klik sampai bersih. Oke, kemudian saya ambil yang sebelah sini, misalkan, ini saya hapus. Oke, hati-hati. Oke. Nah, ambil dari sini lagi. Oke. Kalau kurang bersih, kita ulangi lagi dari sini. Terlalu dekat. Nah. Oke, kemudian yang ini. Kita bersihkan lagi dan yang ini oke kebetulan untuk pilihan gambarnya seperti ini saya ambil di sini oke okay. oke okay, misalkan saya ambil sampel lagi di sini di sini, saya ambilkan sampel. Di sini, misalkan ketika mengambil sampel, bisa tekan Alt, kemudian diusap-usapan, misalkan di sini. Nah. Tapi jangan sampai ke batas atasnya. Kalau batas atasnya nanti jadi muncul seperti ini. Oke, sampai sini aja. Saya ambil dari sini. Oke. Oke, saya ulangi. Nah, misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin mencoba rekan-rekan latihan menggunakan ini ya menempelkan mock up ya misalkan saya cari dahulu misalkan di unsplash apa berarti dispenser dispense atau botol atau apa ya kita coba cari, kita coba buat mock up -nya. Kita coba mock up yang mudah dulu. Misalkan ini dispenser. Oke, misalkan ini ya. Hmm. Kosmetik seperti ini. Kita coba cari yang mudah lagi. Rekan-rekan sudah ada yang biasa menggunakan smart object atau tumbler. Tumbler. oke. Oh, ini tumblernya seperti ini. Nah, misalkan ini ya. kita coba mau edit misalkan, punya <tuh> nggak begitu kelihatan ya, mungkin rekan-rekan ada yang biasa pakai smart object seperti ini misalkan buat kotak dahulu, oke, okay. oke okay, nanti ini diwrap modelnya. Nah, yang ini kita klik kanan smart convert to smart object. Nah, kalau sudah ininya di edit transform wrap. Nah, tinggal disesuaikan aja ya. Mungkin ini belum begitu rapi, nanti rekan-rekan bisa merapikan sendiri. Nah, misalkan di sini kita zoom sebentar. Kita arahkan titiknya kita arahkan ke sini, oke, okay. ininya kurang ke sini. Yeah. Oke, okay. sedikit lagi, kemudian yang bagian ini. Oke, okay, misalkan ini kita transparan. Opacity-nya misalkan bisa dikurangi 50%. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah ini bisa di, tinggal diganti. Ini kita siapkan desainnya. Misalkan ini ukurannya berapa ini. Desainnya misalkan saya coba di sini ya. Cari desain kopi. Ini ukurannya berapa. Misalkan saya desainnya sudah ada di Corel misalkan ya. Saya buatkan dulu. Misalkan saya buatkan dulu di Corel. Bentar. Kok mau pas nih. misalkan ukurannya sekian berarti kira-kira, oke, okay. misalkan kopinya warna apa ya? Kopi identik dengan coklat misalkan ya? Mana coklat? Oke, okay. misalkan seperti ini aja misalkan saya buatkan misalkan logo kopiku misalkan melengkung ya berarti logo kopi logo kopi nah di sini misalkan saya ambil yang png saya ambilkan misalkan yang ini coba kita ini defektisi ternyata ini saya downloadkan oke sebentar saya loginkan dahulu oke saya download Kemudian saya ekstrak. Saya kirim lagi ke sini dalam bentuk kurva. Kemudian saya saya ungroup backgroundnya saya hapus. Nah ini saya letakkan di tengah. Oke, misalkan ini kopiku. Nah, yang ini saya buat mengikuti teks. Misalkan, di teks to bed. Di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti saya harus pecahkan dulu. Di sini, misalkan kopiku. Ininya kecil semua, misalkan. Fontnya saya ganti, misalkan yang lebih cocok ke yang mana kita coba nah misalkan ini saya ambil sampel warnanya sama dengan ini oke kemudian ukurannya saya agak buat melengkung berarti saya buat garis dulu misalkan di sini sampai sini saya buat melengkung Oke, ini mengikuti lengkungan tadi. Yang sini. Misalkan ini saya geser kira-kira segini. Saya balik, putar. Nah ini saya geser ke bawah. Kira-kira nah, begini. Nah ini, ini garisnya saya nonaktifkan. Nah, kemudian misalkan bentuknya seperti ini, copy cool. Nah, ini tinggal saya ekspor ke dalam bentuk JPG misalkan. di sini. Nah, misalkan copy. Saya ekspor dalam bentuk CMYK karena kalau mau dicetak CMYK kalau mau dibuat ini RGB saja kalau buat mock up RGB saja nah kalau sudah saya buka kembali photoshopnya yang tadi saya coba open filenya tadi Nah, yang ini tinggal saya letakkan. Tadi ada di sini ya. Ini bisa langsung saya geser saja, nggak apa-apa. Ini saya geser ke sini. Kemudian saya kecilkan. Oh, maaf. Hati-hati jika terjadi seperti ini. Jangan sampai tidak proporsional ya. Jadi ketika mengecilkan tetap Pastikan ukurannya tetap proporsional. Oke, okay. sudah masuk kira-kira seperti ini. Kalau sudah, tinggal di close. Nah, ini tadinya kan pakai opacity-nya 47. Kita ganti ke opacity 100. Nah, kemudian ini kita bisa atur pakai multiply. Nah. Oke, okay. nah kebetulan ini ininya kurang cocok karena mockup-nya biasanya cari yang putih saja atau yang hitam semuanya sekalian, yang tidak ada tulisannya. Jadi nanti bisa atau kita bisa coba ke bentuk yang lain hanya tetap nggak memungkinkan intinya cara pembuatannya ini bisa seperti itu kita coba ganti mock upnya apa gambar tumbler atau mock yang lainnya ini tetap nggak cocok oke okay. intinya ini masih bisa diubah ke dalam bentuk apapun. Kita coba nyari mockup coba di Freepik. Mohon maaf, koneksinya agak lemot ini. Oh, mockup produk. Coffee. Alpang cup ada enggak? Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang seperti ini, jauh lebih mudah nanti. Atau yang gelas atau yang ini, misalkan kita coba ambil yang ini ya. Misalkan ini coba saya download. Oke, okay. nanti langkahnya sama. Oh, kita coba cari yang PSD itu juga bisa sebenarnya. Kalau ini gambarnya seperti ini, saya coba. Ini saya letakkan di belakang. Di bawahnya ini. Dan yang ini, apakah bisa kita langsung atur? Seharusnya bisa kita coba kecilkan. Nah, kita yang putih saja. Nah, kita bisa sesuaikan ukurannya. Kita paskan dahulu. Jadi, ini mau kita ubah ke bentuk apapun, masih cukup mudah, masih bisa disesuaikan. Oke, okay. kita paskan sedikit lagi. Ininya kita paskan lagi. Ininya juga. Oke. Okay. Tinggal yang bagian bawah. Kurang ke bawah dikit, oke. Misalkan seperti ini, jadi nanti rekan-rekan ketika membuat logo itu biasanya saya meminta rekan-rekan mengimplementasikan di beberapa mock-up yang lain nah salah satu contohnya misalkan seperti ini kemudian nanti di packaging juga ada ukuran resminya kalau di packaging nanti rekan-rekan bisa menggunakan yang lain misalkan Template packaging free yang dulu pernah saya tunjukkan, ini template maker, bisa menggunakan yang ini, oke. Okay. Mas Wajar, koneksinya memang agak lambat ya. Kalau Atau itu nggak enggak, ke beberapa website sih Mas. Oh, hanya beberapa Pak, website itu. aja iya. ya? Oke. Okay. Oh, itu dari itu, ya, Pak dari dari nya website? Oh, provider. Iya. Oke-oke. Okay, okay. Siap-siap. Ini salah satunya. Silakan, rekan-rekan Kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Jadi nanti target kita. Nah, kalau yang Photoshop itu kalau kita buka jadwalnya, itu ada yang final project yang wajib menggunakan Photoshop itu di beberapa ini. Di kalau nggak salah nanti di final project juga ada yang menggunakan Photoshop. Desain media promosi digital. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan coba langsung implementasinya Ketika pembuatan banner digital menggunakan Photoshop, sama mock up tambahan lagi seperti itu. Oke, okay? silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Saya kira rekan-rekan sudah aman semua. Untuk basic latihannya tadi, saya kira aman lah.

Oke, okay, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau rekan-rekan sempat, boleh mengumpulkan kembali latihannya ada di sini ya. Sama yang kemarin, saya kira mudah-mudahan masih aman. Yang golden ratio, Mbak Aro sudah mengumpulkan. Yang lain yang belum boleh dicicil ya. Saya masih menerima sampai ke pertemuan terakhir di pertemuan 15. Ini apa ini? Golden rasionya. Oh, buat ini ya logo Firefox pakai golden ratio. Tapi mulutnya memang kayak gini ya. Oh, ini bukan mulut, maaf. Tak kira ini mulut. <laughs> Ternyata tangan ya. Firefox. Bener ya mbak Aro lupa sih pak itu logo apa kayaknya logo 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 iya kan kayaknya Firefox kayak bukan gitu sih pak. <laughs> tak kira ini mulut ternyata ini tangannya itu mirip kayak logo browser UC Web gitu kayaknya. oh bener tak kira Firefox Firefox bukan kelinci ya UC Web browser nah, bener 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 Oke, Mas Ricky, oh ini logo apa? Kayak logo ini ya, logo sponsor klub sepak bola bukan? Mas Ricky, oke terima kasih bagi yang belum boleh mencicil latihannya. Tidak harus semuanya, yang penting sudah mencoba. Oke, okay. silakan saya tunggu kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau presensinya, presensi akhir sudah mulai dibuka belum, Mas? Ini baru mau saya share, Pak. Oke, okay, siap. Silakan di share. Rekan-rekan boleh presensi. Pak, nggak bisa di-scan itu. Gimana, Mbak? Nggak bisa di-scan nih, Pak. Yang presensi check out. Itu masih check-in. Kayaknya salah link. Oh iya, maaf itu salah link. Saya share lagi. Gagal juga, ya, Pak. Coba lagi, nanti kalau memang gagal, nanti biasanya check out-nya itu by system. Ini sudah tak coba bisa. Oke, okay, Pak. Siap. Oke mas, rata-rata udah bisa mas? Harusnya sudah sih pak, saya perencanakan. Oke. Okay. Oke, okay, rekan-rekan mumpung masih ada di sini, berarti perkiraan nanti untuk hari Kamis, apakah bisa? Kalau bisa, perkiraan jam berapa? Apakah jam oh, sebelas? Ya, ikut aja pak. Oh sip, saya suka itu, kalau ikut aja. Aap. Kita coba mulai lebih awal, misalkan Kamis jam 3 bagaimana? Kalau pagi kayaknya banyak yang nggak bisa, misalkan jam 9 gitu. Mbak Aro, aman ya? Pagi bisa, sore bisa. Aman pak, saya cuma makan pak, tinggal oh. makan aja. Oh sip, tak kira. Oke oke oke. Berarti kita coba jam 3 aja ya? Kalau jam setengah empat kayaknya terlalu sore. Oke, Mas Fajar. Berarti semuanya ketemu besok Kamis jam 3 ya? Siap nanti saya bikin pengumuman juga Pak di grup WA. Oke, oke. Kita fokuskan yang hadir-hadir aja lah kalau gitu. Ya. Uh, untuk rekan-rekan juga yang masih di sini, mungkin. Uh, sekali lagi ya, nggak bosan bosan saya mengingatkan buat uh, dicicil tugas saya yang di LMS itu sebagian besar cuma bukan sebagian besar semuanya itu cuma uh, materi yang ada di modulnya itu, mm -hmm. jadi nanti ada pertanyaan, nanti tinggal Mulai nyari. ditanyakan. Iya, apa yang ada di modulnya itu dan nggak. Uh, masih saya set sampai pertemuan ke-15. Jadi bisa dicicil satu persatu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh meninggalkan Zoom. Silahkan. Mas, masih kurang berapa menit, Mas? Sudah aman. Ini oh, sudah jam 5 lebih 8 juga. Oh, tadi 90 menit berarti setengah lima, setengah 4 ya? Iya, Pak. Sudah aman. Tadi sudah aman. kayak kalau nggak salah sempat terhenti rekamannya? Iya, kak, Pak. Uh -uh. Tapi aman kak Pak? Masih ada live YouTube-nya. Jadi, saya ada dua Oke, okay. Cata... <laughs> Durasinya? Durasinya belum ngecek saya. Oh, coba cek. Khawatir nanti kayaknya tadi kepotong di awal deh. Belum kelihatan ya, Pak? Atau di Tutup dulu nanti kan kelihatan. Biasanya gitu nggak nah, sih? Ada di, agak ada delaynya sih pak.